Kabar duka, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi. Salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat menuturkan bahwa Marissa Haque meninggal dunia sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Duka cita mendalam atas kepergian dari Marissa Haque, ibunda dari Ciki dan Bella Fauzi, istri dari Ikang Fauzi. Tulis Adib Hidayat dikutip tribunnews.com dari akun Twitternya, Rabu, 2 Oktober 2024. Wafat dini hari tadi sekitar pukul 2, terusnya, Bella Fauzi, putri dari Marissa Haque juga turut menyampaikan kabar duka lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah ibunda kami tercinta Ibu Marissa Haque, diucap Bella Fauzi. Mohon doanya untuk ibu saya teman-teman beliau orang baik, ya terusnya. Disebutkan Marissa berada di RS Premier Bintaro dan jenazah akan dibawa ke rumah duka di kawasan Bintaro. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Tanah Kusir siang nanti. Marissa sebelumnya dikenal sebagai seorang artis legendaris di era 1980-an. Dilansir dari Wikipedia, Marissa Grace Haque, lahir 15 Oktober 1962, adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia. Sulung dari keluarga Haque, ia merupakan kakak dari model dan pemeran Indonesia, Soraya Haque serta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia, Syahnaz Haque. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.